20 Juli 2020 siap dilaksanakan. Pembina upacara memasuki ruangan konferensi. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Pribadi Bandung, beserta Dewan Guru, dan yang saya banggakan, siswa-siswi SMP SMA Pribadi Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur
kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bentuk kesyukuran yang nyata, karena hingga saat ini kita masih dilindungi dari ancaman yang nyata, dalam hal ini adalah virus corona. Sehingga kita bisa, walaupun secara virtual, mengikuti upacara bendera hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari abad ke-8 menuju cahaya yang terang benderang. Anak-anakku sekalian, seperti kita tahu bersama bahwa pandemi ini telah memberikan tantangan yang sedemikian nyata bagi dunia pendidikan. Kami para guru tidak bisa lagi mendampingi kalian semua secara live, secara fisik. Kita harus berjauhan secara geografis. Namun kita tidak mungkin membiarkan pandemi ini memundurkan peradaban dengan tidak memberi pelajaran. Maka kita harus tetap melaksanakan proses pembelajaran mengajar. Karena manusia adalah makhluk yang adaptif, yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi berbagai percobaan dalam kehidupannya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, yang paling diharapkan dari Anda semua, dari siswa semua, adalah kemandirian dalam belajar. Kita harapkan bahwa siswa semua memiliki kemampuan metakognitif, di mana kalian semua bisa memaknai pelajaran yang dipelajari, memahami bagaimana cara saya belajar, memahami bagaimana waktu yang terbaik untuk saya belajar. Karena kami para guru tidak bisa mendampingi kalian secara utuh, hanya melalui kamera saja. Oleh karenanya, jangan sampai pandemi ini memudarkan peradaban dengan tidak belajar, melainkan jadikan ini sebuah tantangan, membuktikan eksistensi kita bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki fleksibilitas tinggi dan bisa beradaptasi. Dan insya Allah, kita akan menemukan banyak sekali penemuan baru setelah pandemi ini usai sebagai bagian dari inovasi kita dalam proses pembelajaran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, segala sesuatu atas kodrat dan iradatnya. Tidak ada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini, kami keluarga besar SMP-SMA Pribadi Bandung melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu, Ya Allah, kepada kami di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami. Karuniakanlah kesabaran, ketahanan, dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, Musa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara meninggalkan ruangan konferensi. Upacara selesai.